السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل أنقلة من لساني يفقه قولي وبعد قال الله سبحانه وتعالى محكم تنزيله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم ارحمنا بالقران وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه وبعد عبار الله Ma'asyiral muslimin wal muslimat hamba-hamba Allah Kajian tafsir subuh kompleks uzma Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri kemuliaan Bulan Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat Setelah sahur bersama Subuh bersama Kemudian mendengarkan kajian Lanjutan tafsir kita Surah Fatah ayat yang ke-6 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. walillahi junudu samawati wal ard wa kana allahu azizan hakima Allahumma arhamna bil quran artinya wa المنافقين. munafiqin dan Allah akan mengazab orang-orang munafik laki-laki wal -laki. munafiqat dan Allah akan mengazab munafik wanita wal musyrikin wal musyrikat Dan juga Allah akan mengazab orang-orang musyrik laki-laki dan orang-orang musyrik wanita. Wal musyrikat. al dhannina billahi dhanna sau Orang-orang yang mempunyai persangkaan kepada Allah dengan persangkaan yang buruk. Alaihim dairatus sau. Pasti akan menimpa kepada mereka petaka yang sangat buruk. Wa ghadiballahu alaihim. Allah marah kepada mereka. Wa la'anahum. Allah kutuk laknat mereka. Wa a'addalahum jahannam. Allah pasti menyediakan untuk mereka neraka jahannam. Wa saat masira. Dan seburuk-buruk tempat kembali. Walillah dan milik Allah. Junudus samawati wal ardu tentara-tentara yang ada di langit dan bala tentara yang juga ada di bumi. Wa kana Allahu azizan hakima dan adalah Allah Maha perkasa lagi Maha hakim. Allahumma irhamna bil dengan Al-Qur'an. Ma'asyiral Al muslimin. Surat Al-Fath artinya adalah surat kemenangan atau penaklukan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai kisahnya tentang janji Allah bahwa mimpi yang ia perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa nabi akan masuk ke kota Mekah dalam keadaan aman dan selamat pasti akan terwujud dalam bentuk penaklukan. Dan terakhir memang Mekah akhirnya berhasil ditaklukkan. Negeri cikal bakal dakwah nabi dimulai. Negeri di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya disiksa, para sahabatnya juga dianiaya, mereka ditangkap, uh, dibunuh dan bahkan akhirnya terusir. Mekah akhirnya berhasil ditaklukkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah menepati janji. Makanya surah Al-Fatih disebut dengan surah penaklukkan karena Allah telah menepati janji. Nah, Allah memberikan di balik janji itu adalah ghanimah yang banyak. Penaklukkan pasti disusul dengan ghanimah. Seperti dalam ayat yang kelima dari ayat yang keempat kelima Allah menyebutkan Allah berikan kepada kamu ghanimah yang sangat banyak yaitu harta rampasan perang. Kemudian Allah juga ampunkan dosa-dosa kamu dan Allah jadikan kamu berkuasa. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kamu kekuatan, ketenangan dalam hidup dan syariat Allah dapat kamu jalankan. Inilah janji-janji Allah di balik setelah penaklukan. Kalau berhasil kita menaklukkan satu negeri, kita akan mendapatkan kekayaan seluruh yang ada di negeri itu. Bukan Islam tamak dengan kekayaan. Karena Allah telah memberikan negeri-negeri yang dipimpin dan dikuasai oleh umat Islam adalah negeri-negeri yang kaya raya di dalam perut buminya, di lautnya, udaranya penuh dengan kekayaan. akan tetapi seperti yang kami pernah sampaikan bahwa bumi ini satu bulat bumi ini Allah Allah telah ciptakan untuk orang beriman saja. Sehingga ketika bumi itu dikuasai oleh orang kafir, maka tempat di mana orang kafir menguasai bumi itu haram bagi orang beriman membiarkan mereka berkuasa dan memimpin di situ. Harus orang beriman yang memimpin. Silakan mereka hidup di atasnya dengan baik. Silakan mereka hidup di atasnya dengan aman dengan damai dan ikut menikmati Akan tetapi mereka haram menjadi pemimpin. Allah tidak pernah mengizinkan orang kafir menjadi pemimpin. Makanya negeri itu harus ditaklukkan. Kalau begitu ingatlah zaman sekarang kita di Periode Keempat. Pada Periode Keempat ini tidak hampir tidak ada seluruh negeri-negeri ada di muka bumi yang dikuasai oleh umat Islam. Tidak ada. Kalaupun ada penguasa yang atas nama Muslim, tapi penguasa itu tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penguasa seperti ini tetap dikatakan penguasa sekunder, uh, sekuler. penguasa yang tentu saja tidak sah disebut sebagai penguasa dalam negeri Islam. Tidak. Tetapi penguasa dalam negeri sekuler. Dan ini sesungguhnya juga harus segera dikembalikan kepada posisi asalnya. Yaitu orang beriman yang menjalankan syariat Allah yang wajib memimpin di atasnya. Allah janjikan di balik penaklukan ada ganimah perang yang sangat banyak. Kemudian ada kekuasaan syariat yang mutlak kemudian orang beriman hidup dengan tenang, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang-orang yang beriman dan inilah suatu tujuan yang tertinggi di mana kita hidup dalam keadaan rida Allah, kemudian kita bebas menjalankan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja penaklukan itu tidak akan mungkin diserahkan oleh orang kafir begitu saja. Nih tanah yang sudah kami kuasai, kalian pimpin kembali, hai orang Islam. Tidak mungkin, mimpi. Lalu bagaimana caranya? ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita bedah, yang kita bahas, tidak ada suatu penaklukan kecuali didapatkan dengan salah satu dari dua hal. Perang atau mereka menyerah kalah, ya, mengibarkan bendera putih dan kita berkuasa di situ. Tapi kayaknya mereka langsung saja menyebarkan bendera putih tidak akan pernah terjadi. Berarti harus dengan perang. Oleh karena itu ibarat Allah yang kami muliakan, Orang yang tidak mau berperang dalam surat Taubah sudah kita bahas sebelumnya bahwa hanyalah orang-orang munafik. Dan Allah menjanjikan untuk mereka. Seperti yang ayat kita bacakan tadi di surah Al-Fatih ayat yang ke-6. الْمُنَافِقِينَ Seluruh orang munafik laki-laki, munafik wanita, karakter dan ciri khas dasar mereka adalah benci jihad. Takut perang. Munafik laki-laki dan munafik wanita, mereka... nang mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dalam suasana Islam tetapi ketika disuruh untuk membela Islam, menghormati dan memperjuangkan Islam, mereka akan sangat keberatan. Ini adalah karakter khas dari orang munafik. Bagi mereka seolah jihad itu adalah kematian. Bagi mereka jihad itu adalah sebuah kehancuran. Bagi mereka jihad itu adalah identik dengan kekerasan dan terorisme. Padahal Islam benar-benar telah mengajarkan kepada para pemeluknya haram dia diungguli oleh agama manapun saja. Allah lil kafirin alal sabila. Allah tidak akan menjadikan untuk orang kafir berkuasa di atas orang-orang yang beriman. Allah tidak izinkan. Jadi kalau begitu bagaimana? Kalau orang kafir yang memimpin, otomatis syariat Islam tidak akan diizinkan untuk berjalan. Dan umat Islam yang ada di sana, sebenarnya jika ia tidak memimpin maka haram dia tinggal di situ kecuali umat Islam bisa berdakwah di sana, bisa beribadah, menjalankan syariat di sana. Tapi kalau tidak bisa, haram umat Islam tinggal di situ. Allah tidak pernah izinkan orang beriman dikuasai oleh orang kafir. Berarti orang beriman harus menjadi pemimpin. Allah menjadikan bumi ini warisan untuk orang-orang yang beriman. Ibarat Allah kami muliakan, khusus orang munafik yang tidak mau mendapatkan ketinggian Islam itu dengan jalan qital dan jihad, maka Allah telah menjanjikan kepada mereka azab wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat Allah akan mengazab orang-orang munafik lelaki dan munafik wanita wal musyrikin wal musyrikat azanni nabillahi seluruh orang musyrik laki-laki musyrik wanita orang-orang yang memberikan persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu taala apa sangka buruknya ngapain juga Allah mewajib-wajibkan jihad buat susah kita saja kenapa Allah Subhanahu mewajibkan kepada kita perang mewajib sungguhnya syariat ini adalah langkah mundur dan begitulah bahasa jara orang, orang munafik yang punya persangkaan buruk agama ini hanya menyusahkan saja agama ini mempersempit ruang gerak hidup kita agama ini melanggar ham segala macamnya bahasa-bahasa mereka zanni nabillahi mereka memberikan persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala Allah azab mereka Allah azab mereka orang munafik itu tidak akan bisa hidup dalam atmosfer syariah mereka tidak akan bisa hidup dalam biah dan lingkungan yang yang menjalankan syariah. Azab buat mereka adalah di mana mereka tersiksa ada di lingkungan semacam itu. Mereka tersiksa. Tapi kalau orang beriman, bagaikan ikan masuk dalam air. Dimasukkan ke dalam air, dia menjadi tenang. Dimasukkan ke dalam air, dia menjadi damai. Menjadi sejahtera. Inilah perasaan orang beriman ketika mereka hidup dalam lingkungan menjalankan syariat Islam. Tapi orang munafik tidak. Dia tersiksa di situ. Kebiasaannya yang hobi mencuri, kebiasaannya hobi berbohong, kebiasaannya yang hobi berzina, kebiasaannya hobi mencekik botol, kebiasaannya yang hobi berjudi, kebiasaannya yang hobi makan riba dan menjalankan bisnis secara riba. Seluruh kebiasaan itu akan dicekal oleh Islam. Tidak dibenarkan, tidak diizinkan. Kalau dilakukan, ada hukuman dan ada ada sanksi yang mesti diterima. Inilah siksaan dalam bentuk yang harus mereka jalani di dunia sebagaimana mereka pasti akan juga disiksa di alam kuburnya dan di padang masyarakat dia di neraka. Wallahualamillah. Di sini disebutkan orang munafik dan orang musyrik sejajar. Bahkan duluan orang munafik. Kita tahu orang musyrik tidak akan diizinkan keluar dari neraka selama lamanya, ya kan? Orang musyrik itu kekal di neraka selama lamanya. Sama ada dia laki-laki, sama ada dia perempuan, sama-sama masuk neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Munafik malah lebih dulu. Kalau ditanyakan mana lebih bahaya antara orang munafik dan orang musyrik? Bahaya orang musyrik, orang munafik. Kenapa? Munafik pasti musyrik. Belum tentu orang musyrik adalah Muna. munafik. Yahudi itu musyrik. Nasrani itu musyrik. Mereka percaya kepada Allah, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Munafik ini adalah orang-orang yang bukan Yahudi, bukan Nasrani, dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diingat itu. Nggak ada cerita orang munafik di dalam kisah umat Nabi Musa. Tidak ada cerita orang munafik di dalam kisah umat Nabi Nuh. Tidak ada. Yang ada istilah munafik muncul setelah umat Nabi Muhammad saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah di Madinah, di Madinah inilah bermunculan tokoh-tokoh munafik itu. Dan para pengikut-pengikut nifak. Makanya Allah mengatakan, Inna Allah jami'ul al munafiqin wal kafirina jahannam jami'a Allah pasti masukkan dan Allah kumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam seluruhnya seluruhnya Ibarat Allah ma'asyir muslimin hamba-hamba kami muliakan di dalam ayat ini Allah sebutkan duluan orang munafik masuk neraka umat Nabi Muhammad ini yang munafiknya duluan masuk neraka baru orang kafir baru Yahudi Nasrani Ya, yang dulu masuk neraka adalah wanita. Pasti akan menimpa kepada mereka petaka yang sangat buruk. Orang munafik ini pasti akan menimpa kepada mereka petaka yang sangat buruk. Nah coba aja lah dilihat dalam hidup ini. Salah satu ciri khas yang paling kental dan paling melengket pada orang, -orang munafik apa? dusta. Apa ada di bumi ini kita melihat orang bohong diterima oleh masyarakat? Enggak ada. Enggak ada satupun di muka bumi ini tempat di mana bisa dihuni oleh orang munafik, hidupnya tenang di situ. Enggak ada. Dia pasti akan merasakan Tindakan secara alami dan sunnatullah terjadi di tengah masyarakat. Orang tidak percaya kepadanya, dia dikucilkan oleh orang dalam pergaulannya pun menjadi sempit. Ya, amanah tidak akan dititipkan orang kepadanya, nggak mau orang menerima dia untuk bekerja bersamanya. Bla 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 bla. Orang munafik akan ditimpa oleh musibah yang sangat buruk, karena orang munafik itu adalah para pembohong. Terus Allah alaihim. Nah ini yang paling berat. Allah marah kepada mereka. Kalau Allah sudah marah kepada mereka, jangan pernah mimpi Rahman Allah datang padanya. dan Allah mengutuk melaknat mereka. Wa aaddalahum jahannam. Allah menyediakan untuk mereka neraka jahannam. Allah marah pada mereka. Kalau Allah sudah marah pada mereka, setan cinta pada mereka. Kalau Allah sudah kutuk mereka, Allah sudah laknat mereka, maka seluruh penduduk langit ikut melaknatnya seluruh penduduk bumi termasuk ikan, burung, semut-semut yang ada ikut melaknatnya dikutuk dia mendoakan ya Allah celakakanlah orang ini ya Allah hancurkan orang ini ya Allah binasakan orang ini ya Allah ya Allah ya Allah seluruh makhluk yang ada di bumi ikut melaknatnya ingat ya ketika Allah mencintai seseorang di langit maka seluruh penduduk langit mencintai orang itu seluruh penduduk bumi mencintai orang itu, seluruh apa yang Allah ciptakan di antara langit dan bumi ikut mencintai orang ini. Tapi apabila Allah sudah memarah kepada seseorang, Allah sudah laknat seseorang, maka seluruh yang ada di langit marah kepada orang itu, seluruh yang ada di bumi ikut marah kepadanya. Air yang diminum pun tak rela diminum sehingga dia membuat pemecahan pemecahan daripada molekul-molekulnya, pemecahan daripada partikel-partikelnya dan itu berbahaya, ya dimana istilah bangunan konstruksi yang seharusnya terikat rapat, saling kuat menguatkan itu saling lepas. Sehingga air tersebut kalau diminum tetap tetap air, tapi dia sudah berbahaya untuk diminum. Karena air tak, tidak rela diminum oleh orang yang Allah marah kepada mereka. Udara juga tidak rela dihisap oleh orang yang Allah telah marah kepada mereka. Kompak seluruh alam semesta ciptaan Allah ini marah kepada orang yang Allah telah marah kepada mereka. وَقَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَعِدَّ لَهُمْ عَذَابًا adalah jahannam. Allah telah menyediakan untuk mereka neraka jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi, Allah. Uh, kalau ada terjadi penaklukkan dalam Islam Orang munafik ini sangat geram Sangat benci kalau tegak syariat. Orang munafik ini Sangatlah gerun, sangatlah benci dan geram Kalau sempat Islam kembali berjaya dan berkuasa dah dengan jayanya kembali Islam mereka tersiksa dan mereka tidak mendapatkan ruangan lagi kebiasaan mereka yang biasanya hobi mencuri merampok korupsi berzina segala macamnya sudah sudah ter, sudah betul-betul tidak dapat lagi di mereka jalankan wasaat samasira walillahi junudus samawati wal ard wa kana allah azizan hakima Allah punya tentara di langit Allah punya tentara di bumi tentara Allah berupa angin, inilah tentara Allah ta'ala Juga bisa berbentuk meteor. Bisa juga bisa berbentuk apapun yang bisa Allah datangkan dari langit. Tentara Allah yang ada di bumi, laut tentara Allah. Mereka bisa bergerak, debu tentara Allah, angin tentara Allah, ya binatang-binatang semuanya tentara Allah. Dan untuk orang yang beriman dari kalangan jin dan manusia seluruhnya ada yang mendaftar menjadi tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala milik Allah, Allah bisa gerakkan seluruhnya. Namrus Allah matikan dengan tentara Allah dari apa? Dari seekor lalat. Hanya dengan lalat, Allah matikan. Namrus, bagaimana Allah menghancurkan pasukan Ahzab dengan tentara Allah yang mana? Dengan debu dan angin yang sangat kuat, sehingga pasukan koalisi yang sangat kuat dan banyak itu akhirnya hancur lebur dan kacau balau. Tentara Allah itu sangat banyak. Bahkan Allah bisa datangkan bakteri-bakteri, semut dan kuman untuk menghancurkan mereka. Tentara Allah datang menghancurkan bala tentara Abraha. Berbentuk apa? Burung yang membawa batu-batu yang membakar. La haula wa la quwata illa <tentara> billah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki junudus samawati wal ard. Tentara-tentara yang ada di langit dan di bumi dan Allah bisa turunkan itu. orang sudah berpasrah total 100% menyerahkan bulat bulat jiwa raga tentara Allah muncul baik tentara Allah yang di bumi maupun tentara Allah yang ada di di langit akan Allah munculkan Allah akan, Allah akan hadirkan ketika seorang hamba Allah sudah berpasrah total ini musuh sudah ada di depan jumlahnya sangat banyak kita yang ada di sini tidak seberapa, tidak punya senjata, tapi mau menghadapi mereka. Allah akan turunkan tentara di langit. Karena pasrahnya kita, pokoknya saya melawan. Saya tidak boleh menyerah. Allah akan datangkan tentara yang datang dari bumi. Pokoknya saya melawan. Allah yang akan menolong saya. Khalas. Kalau sudah tawakal kepada Allah, Kami tawakal inna Allah. Siapa yang sudah bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan sambut ketawakalannya, dan Allah lah yang akan menyelesaikan urusan orang itu. Kalau dah Allah selesaikan, apalagi yang bisa menghadapi Allah bisa menghalangi keinginan Allah. Tidak ada. Pasti akan terwujud. Wahai ikhwati hamba-hamba Allah sekalian, wa Allahu azizan hakima. Dan adalah Allah itu maha perkasa, maha itu adalah kekuatan yang tidak bisa dijebol, kekuatan yang tidak bisa dibendung, kekuatan yang tidak bisa dihadapi. Aziz, ya, hakima. Walaupun begitu Allah juga tidak membabi buta. Allah melakukan sesuatu itu penuh dengan hikmah. Jadi ikhwah hamba-hamba Allah sekalian kami muliakan, mudah-mudahan dua ayat ini mengantarkan kita kepada keyakinan sesungguhnya Allah berpihak kepada orang yang beriman. Orang munafik, orang musyrik pasti menerima azab dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada subuh hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah mengampuni saya dan kita semua wa ikhwafillah berjanjilah bahwa sesungguhnya kita tidak akan memasukkan diri kita di antara kelompok yang benci dengan jihad, takut dengan perang walaupun kita tidak menyukainya, tetapi ketika Allah telah mewajibkan dan suasananya terpenuhi syarat-syaratnya sudah ada, jangan pernah lari, jangan pernah mundur. Hanya orang munafiklah yang akan lari dan mundur. Wal Subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu Wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi